kemarin warnanya apa? Kalau nggak salah warna-warni. Ada pink, oranye, hitam, hijau. Isinya apa aja, Kong? Duit 1 juta. KTP, kartu mahasiswa. Emang nggak sih? Nggak kenapa-napa tuh, Kong. Udah cuma nanya aja kita mah. Iya, ya udah, Kong. Makasih ya, Kong ya. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Bang, dompet saya, Bang. Dompet perempuan. Dompet pacar Abang ya? Waduh, Bang. Duitnya banyak banget, Bang. Boleh enggak minta selembar? Jangan selembar. Semua aja. Nih, ku kasih nih. Bang Fahri. Oi, Bang Fahri. Ilmu Abang itu lebih tinggi dari saya. Hah? Ini permasalahannya. Kita itu enggak boleh tamak, Bang. Kalau cukup selembar buat makan, udah selembar aja, enggak usah semua. Kalau selembar enggak gua kasih. Kalau semuanya gua kasih. Mau enggak? Kalau satu? Soalnya ini punya orang, Kim. Mau gue balikin. Ngomong dong, Bang. Kalau mau dibalikin, saya kan gak berharap jadinya. Jangan terlalu nafsu sama duit, Kim. Gak baik. Duit gak dibawa mati, Kim. Ingat, Cek. Jadi harus pas warnanya dengan apa yang diomongin sama si Engkong. Iya, ingetin juga isinya. Uang 1 juta, KTP, sama kartu mahasiswa. Iya, tapi caranya teh gimana? Kalau nyuruh orang gimana? Nanti uangnya kita bagi 3. Cerdas lah pokoknya, Mbak. Ayo, ayolah. Jadi dalam menyampaikan tausiah, bukan hanya sekedar baca, tapi sampaikan dengan hati yang tulus. Sampaikan apa yang sudah mampu kita lakukan. Karena bagaimana mungkin kita mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu amalan? Nah, kalau kita sendiri belum pernah melakukan itu. Iya kan? Terima kasih Pak Ustadz. Nah, sama-sama. Alhamdulillah nih saya jadi dapat ilmu lagi dari Pak Ustadz. Masih ada pertanyaan lagi nih? Gak ada Pak Ustadz. Saya gak mau ngerepotin lah. Gak repot. Coba kamu sebutin lagi apa isi dompetnya. Uang 1 juta, KTP sama kartu mahasiswa kan? Tepat. Bener. Betul bisa. Betul kan? Jadi sekarang saya langsung kesana nih. Hei, jangan dulu atuh. Tunggu dia sendirian. Iya, benar pisan. Nah, baru deh nanti kita buntutin.